الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat menambah lagi ilmu pengetahuan agama kita. Dan pagi ini Kita akan bawa satu topik yang sangat sesuai dengan keadaan semasa. Walaupun topik ini sebenarnya berlaku pada semua keadaan, berlaku pada semua zaman, sebab setiap kita menyampaikan kebenaran. mesti kita akan berhadapan dengan cemohan, cacian, tuhmahan, tuduhan. Menurut pandangan Islam, bagaimana seharusnya sikap kita? Para jemaah sekalian perlu fokus mendengar keterangan kuliah pada pagi ini sebab sungguh banyak pertanyaan yang datang kepada Ustaz sama ada secara pribadi atau dalam grup. Bila kami ingin kongsi ceramah-ceramah yang berpaksi kepada dalil Quran dan Sunnah, kami selalu saja mendapat fitnahan, cemohan, dan lain-lain. Bagaimana sepatutnya sikap kami, Pak Ustaz? Ini pelajaran pagi ini akan dapat menjawab dengan tuntas dengan sempurna. Bagaimana sikap kita di bawah topik kunci kebahagiaan yang kelima? lihat muka surat 21. Bersikap bijak menghadapi tohmahan. Ini topik kita. Macam sudah diatur oleh Allah, kita disuruh belajar hari ini dengan topik ini. Sebab sungguh banyak pertanyaan, bagaimana sikap kami, Pak Ustaz? Perlukah kami marah-marah? Perlukah kami berdebat? Perlukah kami berhenti dalam berdakwah pagi ini? Kita akan mendapat jawaban yang lengkap bagaimana sepatutnya orang beriman bersikap. Kalau dulu-dulu kita tidak begitu ambil berat tentang dakwah, ada iman beramal untuk sendiri. Selesai dulu-dulu. Tapi setelah kita jelaskan tafsir surat Wal Asri, bahwa seluruh manusia dalam kerugian, kecuali mereka yang memiliki empat sifat. Iman, amal saleh, dakwah, atau berpesan-pesan dengan kebenaran, dan sabar. Akhirnya kita tahu pada iman saja walaupun diamalkan secara pribadi belum cukup untuk melayakkan kita mendapat kebahagiaan atau kemenangan tidak rugi rupanya ada tambahan dua lagi syarat kita mesti berdakwah menyampaikan kebenaran pada orang lain dan yang keempat, kita kena sabar. Okey, kalau pembahasan dalam buku ini agak panjang sebab terus terang saja, ustaz katakan bahawa di dalam topik yang kelima ini banyak penambahan dari ustaz yang tidak disebut oleh pengarang asalnya. Buku ini kan terjemahan. 30 sebab untuk mencapai kebahagiaan. Yang Ustaz terjemahkan 30 kunci kebahagiaan oleh pengarang Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni. Beliau tulis singkat sangat. Dalam dua tiga muka surat saja. Tapi Ustaz tambah berdasarkan pengalaman 40 tahun berdakwah untuk memudahkan kepada pembaca agar lebih sempurna pemahamannya. Ustaz dah disebut pada halaman yang terakhir, halaman 27, maaf 28, ustadz ada sebut sebagai amanah. Kandungan kunci yang kelima ini banyak ditambah oleh penterjemah sendiri, udai sebagai penterjemah, ustadz tambah, supaya lebih jelas dan mudah difahami oleh pembaca pen itu penterjemah. Oke, okay. kita dengar dulu apa kata pengarang asalnya. Dr. Aid al karmi Kunci yang kelima, bersikap bijak menghadapi tohmahan. Kunci kelima untuk mencapai kebahagiaan Ialah bersikap bijak menghadapi tohmahan liar. Dia gunakan istilah tohmahan liar, tuduhan-tuduhan, labelan-labelan, cacian dari pihak tertentu terhadap kebenaran yang kita ingin sampai, tapi sayangnya mereka tidak ada hujah. Itu namanya. Tuhmahan liar. Tuhmahan maknanya tuduhan. Yang tidak berasas. Sudah menjadi sunnah Allah. Sunnah Allah maknanya ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah itu tidak akan berubah-ubah. Allah berfirman, A'udzubillahimina shaitanir rajim. Walantajidali sunnatillahi tabadila. Kamu tidak akan mungkin mendapati sunnah Allah itu berubah-ubah. Di antara sunnah Allah, bila ingin hilang rasa haus, perlu minum. Bila kita lapar, ingin kenyang, perlu makan, itu sunnah Allah. Bila sakit, perlu berobat. itu sunnah Allah. Dan sunnah Allah itu tidak akan berubah. Dan di antara sunnah Allah juga yang tak akan berubah. Bila kita cuba menyampaikan kebenaran Ilahi. Yang suka ada, yang benci juga ada. Itu sunnah Allah. Para nabi kekasih Allah, para rasul mereka menyampaikan kebenaran. Umat mereka terima semua ke berani kita mengatakan justru majority. umat para rasul ingkar, selain juga banyak yang mau menerima dengan sepenuh hati itu sudah sunnah Allah. Apa saja yang Nabi Muhammad saw tidak dituduh penyair gila, membawa ajaran sesat. Padahal itu Nabi Muhammad saw kekasih Allah, kesayangan Allah. Namun beliau tidak terlepas daripada tohmahan. Bagaimana sikap Nabi? Itu yang perlu kita sebut. Itu maknanya sunnatullah. Sudah menjadi sunnah Allah atau ketetapan Allah, menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai medan pertempuran. Antara yang hak dengan yang batin, antara yang benar dengan yang salah, antara yang baik dengan yang jahat. Pertembungan ini senantiasa sampai hari kiamat, tak akan berakhir. Itu namanya sunnatullah. Dunia ini tempat pertembungan antara pejuang kebenaran dengan pejuang kebatilan. Antara orang yang berakal dengan orang yang jahil, antara orang yang berbuat kemaslahatan atau perbaikan dengan orang yang ingin membuat kefasadan atau kebinasaan, terus berjuang. Ada pekerja-pekerja yang jujur, ada pekerja-pekerja yang curang. Ada pegawai-pegawai yang jujur. Ada pegawai-pegawai yang rasuah. Senang biasa. Sungguh tepat firman Allah. Allah berfirman. Apa firman Allah? Kita baca. Cuba kita fahami. Apa yang Allah katakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين Walaupun ayat ini barangkali pernah dibaca, tapi karena tak faham, sukar untuk kita mengambil pengajaran daripadanya. Cuba dengar apa kata Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan, seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rosaklah bumi ini. tetapi Allah mempunyai kurnia yang dicurahkan atas semesta alam. Ringkasnya, kalaulah orang-orang yang mengajak kesesatan itu dibiarkan saja. Allah tidak tolak kesesatan, keganasan, kebinasaan itu. Sebagian manusia dengan sebagian manusia yang lain. Mananya mereka tegur, mereka berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Andai kata tidak ada orang yang menegur, niscaya akan binasalah bumi. Rosaklah permukaan bumi. Tafsirannya, Jelasnya, jika Allah membiarkan orang-orang yang melakukan kerosakan di muka bumi, termasuk yang mengajar ajaran sesat, termasuk yang mengajar ajaran-ajaran agama yang tidak pakai dalil, tanpa adanya orang-orang baik yang menentang mereka. Ini saya akan berterus-berterusarlah kejahatan mereka, lalu akan terbantutlah kemaslahatan manusia dan berkembanglah dan meluaslah kejahatan di atas muka bumi. Sebabnya akhir-akhir ini muncul kritikan-kritikan dari orang-orang yang ada ilmu Quran dan Sunnah, faham Quran dan Sunnah faham akidah. Mereka coba tegur. Sebagaimana teguran kita terhadap nyanyian. Arifni ya Rasulullah. Istirahat kepada Rasulullah. Setelah baginda wafat. Dinyanyi-nyanyikan dengan lagu yang merdu. Lalu ada orang yang tegur. Kalau tidak ada yang menegur, akan berterus-terusanlah syirik itu berlaku di atas muka bumi. Ini yang ditanyakan oleh jamaah. Ustaz, begitu kami masukkan dalam grup, kami dituduh yang bukan-bukan. Ini dia, Allah dah atur dah, mengapa hari ini kita belajar kunci yang kelima. Bersikap bijaklah terhadap tohmahan seseorang. Bagaimana bersikap bijak? Tunggu sebentar lagi. Ayat di atas dengan begitu jelas dan terang. Menyuruh mereka yang berbuat kebaikan supaya terus-menerus berdiri menentang serta mencegah segala bentuk kemungkaran walaupun dengan apa cara pun sekalipun. Dengan ceramah pendek ke, dengan ceramah online ke, dengan tulisan ke perlu di terus dicegah. Jangan biarkan merebak. Antara jalan yang paling jahat antara jalan yang paling jahat yang dipergunakan oleh mereka untuk menghancurkan orang-orang yang baik-baik. Ini, orang baik-baik yang ingin mereka hancurkan ialah dengan cara melemparkan tuduhan atau tohmahan dan menyebarkan dakwaan palsu yang boleh merosakkan maruah orang yang baik-baik. Di label wahabilah, Dilabel ajaran songsanglah, dilabel ajaran sesatlah. Padahal lengkap orang bawa ayat Quran dan hadis Nabi. Pada mereka pula, bila ditanya, jangan tanya, ikut sajalah. Lagi-lagi topik ini sangat sesuai untuk diketengahkan saat ini. Ingat kata-kata Sayyidina Ali. Ustaz tidak sebut di sini. Al-audah ilal haq. Khairun. Minat tamadi alal batil. Atau kama kala. Kembali kepada kebenaran adalah lebih baik daripada berterus-terusan di dalam kebatilan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya kasihi lagi sayangi, khasnya jamaah baru yang baru kenal dengan dakwah ini, kalau dulu-dulu kita beragama hanya ikut cakap-cakap orang, amalan-amalan nenek moyang. Kita tak tahu bahawa dalam al-Quran dan hadis Nabi tak macam itu. Kembali kepada Quran dan sunnah. Itu maknanya. Kembali kepada kebenaran khairun better daripada terus-menerus di dalam kebatilan. Jangan bimbang. Kita selalu gunakan istilah better late than never lambat lebih baik dari tidak sama sekali sebelum kita mati adapun kawan-kawan kita yang telah dipanggil oleh Allah lebih awal sebelum sempat memperbaiki itu nasib mereka kita jangan macam itu Itu sebabnya tadi pagi Ustaz jawab satu soalan jemaah. Tapi kami ini orang awam Pak Ustaz. Macam mana? Ustaz jawab. Mengapa anda sebagai orang awam ingin kekal sampai mati sebagai orang awam dalam persoalan agama? Padahal persoalan keduniaan akademik anda boleh naik dari sekolah menengah SPM masuk universiti dapat BA sambung lagi dapat MA master sambung lagi dapat PhD doktor profesor mengapa boleh mengapa tidak jadi orang awam terus di sekolah rendah atau sekolah menengah mengapa boleh Meniti ke tahap yang lebih sempurna akademiknya, tetapi mengapa dalam hal agama ingin jadi awam, berkekalan, sampai mati? Kita hidup hari ini bukan hidup tahun 50-an, tahun 60-an, tak banyak orang alim ketika itu, tak banyak buku yang perlu dibaca hari ini. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43. Fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Ta Tanyalah kepada orang yang ada ilmu, andai kata awak tak tahu. Mengapa tak tanya? Cuma masalahnya hari ini, bila ditanya, dimarahi. Sangat bercanggah. Ringkasnya mengapa dalam hal keduniaan kita boleh naik dari setahap ke tahap yang lebih tinggi? BA, Master, Doktor, PhD, Profesor, tapi masalah agama terus saja ditakut ulama, ingin jadi orang awam. No. Padahal kebahagiaan hakiki setelah mati sejak alam kubur dan alam akhirat. dia sangat bergantung dengan ilmu agama, bukan ilmu akademik. Mukarwan akhir tidak cahaya berapa kamu dapat matematik, geografi. Tapi man buka. wa man nabiyuka, wa ma Semua itu berkaitan dengan agama. Itu sebabnya Ustaz pernah tulis dalam buku ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Jilid dua kalau tak salah. Kita mesti berhijrah dari mukallid pada mutabiah. Mukallid maknanya ikut saja secara taklid buta. Kita mesti berpindah pada mutabiah. Mutabiah maknanya kita ikut tapi dengan dalil. Okey. <tuh> itu cara yang paling mudah oleh pihak kebatilan. Mana-mana orang yang ingin menyampaikan dengan dalil, dengan hujah, Quran dan Sunnah, di label dengan bermacam-macam label sehingga orang awam benci dengan pihak ini. Alhamdulillah Ustaz dapat pengakuan dari beberapa orang dulu Pak Ustaz saya sangat benci dengan Ustaz. Pejabat saya undang Ustaz, saya tak mau datang. Sebab Ustaz telah dilabel ini dan itu. Tapi beberapa tahun akhir-akhir ini saya dah faham sunnah. Saya suka ikut kuliah Ustaz. Bukan satu dua orang. Mereka hanya dengar tuhumahan orang lalu terima tanpa mendengar. Jika kita membaca kitab riwayat hidup, jika kita membaca riwayat hidup atau sirah para rasul, niscaya kita akan dapat, niscaya kita akan dapati sirah para rasul. Musuh-musuh mereka telah menyebarkan dakwaan-dakwaan palsu itu namanya tuhmahan. Dengan mengatakan bahwa para rasul itu sesat, pembohong, penyair gila, bodoh, bongka, tukang sihir, pembawa ajaran songsang, dan lain-lain. Para rasul. Ini sejarah, tak boleh dibohongi. Dan celaan lagi yang hanya semata-mata kerana mereka merasa iri hati serta hasad dengki dengan kurnian Allah kepada para rasul. Itu dulu. Pertembungan di atas bermula sejak adanya manusia awal lagi yaitu Adam dan Hawa. Datuk dan nenek. Iblis merupakan makhluk pertama sekali Melakukan penyebaran berita palsu untuk menjatuhkan kedudukan dan maruah Adam dan istrinya Hawa, disuruhnya makan buah khulti. Kita Tidak bahas dah, Tujuh cara licik Iblis menyesatkan manusia. Seterusnya, Iblis berjanji akan menyesatkan anak cucu Adam. Ini maksudnya. Pertembungan antara yang hak dengan yang batil tidak akan berakhir sampai hari kiamat, sebab Iblis minta izin untuk menggoda Adam dan anak cucunya. Yang kedua, dia minta supaya umurnya dipanjangkan hingga kiamat. Kedua-dua permintaan Iblis itu dikabulkan oleh Allah, itu sebabnya kita, anak cucu Adam. tetap akan berhadapan perkara yang sama. Kita ada Quran, kita ada sunnah. Di satu pihak yang kita panggil dengan al-haq atau kebenaran, satu pihak yang lagi, iblis. Itu sebabnya Allah berfirman pada ayat 208 dari surat al-Baqarah. Apa firman Allah? Ya ayuhan hey, orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, komprehensif. Jangan masuk Islam setengah-setengah. Islam adalah cara hidup. Cara makan, cara minum, cara bercakap. Cara masuk masjid, keluar masjid, cara masuk tandas, keluar tandas. Semua telah Islam atur. Kemudian Allah ingatkan, "Wala syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. "Innahu lakum aduwwum mubin." Karena syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Lagi-lagi ayat ini memberi isyarat pertembungan antara Islam, yaitu agama yang berasaskan Quran dan Sunnah, dengan syaitan terus-menerus akan bertembung. Ingat, syaitan bukan hanya syaitan jin. Ayat 82 dari surat Al-An'am. Allah menyebut, ada syaitan insan dan ada syaitan jin. Penyebar-penyebar agama yang direka-reka tanpa merujuk pada Quran dan Sunnah. Itu bukan ajaran agama yang sebenar. Sebabnya dua minggu yang lalu atau seminggu yang lalu kita ada sebut tiga senario dalam kita berpegang kepada agama. Pertama, amalan syariat. Yang kedua, amalan-amalan adat. Dan yang ketiga, amal-amal yang direka baru oleh setengah-setengah pendakwa. Sila rujuk balik tulisan itu. Kita teruskan. Dalam skop yang lebih kecil, jika kamu sebagai seorang individu telah berusaha seoptima mungkin untuk berada di atas kebenaran, maka kamu jangan sekali-kali sudah merasa selamat dari tohmahan daripada pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan kedudukanmu dan merosak maruahmu. Ini sudah menjadi sunnah Allah dan ketentuan Allah tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Sebabnya bila kita ingin kembali pada Quran dan Sunnah, jangan rasa sudah merasa selesa orang akan suka pada kita. No. Salah-salah keluarga pun sendiri akan memulaukan kita. Itu maksudnya. Oleh itu, Jika kamu ingin mencapai kebahagiaan di dunia dan lebih-lebih lagi kebahagiaan di akhirat, maka kamu mestilah bersikap bijak dalam menghadapi dakwaan palsu yang dilemparkan ke atas kamu. Itu ini tambahan dari ustaz. Waduh, banyak lagi. Ustaz, singkatkan saja karena ini tambahan dari ustaz. Ingat akhir. Oleh sebab itu kita mesti istiqamah. Istiqamah maknanya konsisten, committed dan konsisten. Kalau kita dah rasa yakin itu benar, pegang kuat-kuat. Jangan dilepas. Dan terus-menerus sampai akhir hayat. Jangan ikuti kehendak-kehendak orang-orang yang tidak ada hujah terhadap kebenaran yang mereka bawa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendapat teguran dari Allah. Ini dia. Ayat ini ustaz jadikan sebagai panduan pegangan dalam hidup. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditentang oleh orang kafir dan orang munafik. Dalam surat Al-Ahzab ayat 48 apa kata Allah pada Nabi? Wala tuti'il kafirina wal munafiqin wada' azahum wa tawakkal 'alallahi wa kafa wakila. Izinkan Ustaz untuk menjelaskan secara bebas. Sebab perkara berikut ini memang sudah pusat hayati. Tak perlu kita baca. Apa kata Nabi? "Wahai Muhammad, jangan kamu patuhi orang kafir dan orang munafik. Jangan kau hiraukan gangguan-gangguan mereka." Mengapa Allah sebut kafir dan munafik? Beza. Orang kafir non-muslim, orang munafik, orang Islam di luarnya tapi tak suka, secara batin dalam hati tak suka, pada Quran dan Sunnah, orang munafik cakap lain, bikin lain. Jadi, dalam hal ini Nabi Muhammad dilarang, bukan saja jangan kamu patuhi orang kafir juga jangan kamu patuhi orang yang mengaku Islam tapi tak suka Islam. Itu munafikin. Wada azahum. Jangan peduli gangguan mereka. Mereka tidak izinkan kamu berceramah di masjid. Kamu tulis buku. Kamu ceramah online. Tak perlu tauliah pun. wada azahum tak mengapa tapi pada masa yang sama jangan lupa wa tawakkal Allah serah dirimu kepada Allah wa kafa billahi wakila cukuplah Allah sebagai pelindungmu tahajud malam witir baca Quran doa sepertiga akhir malam minta Allah lindungi pasti Allah akan bantu Ini bukan hanya untuk para ustadz saja, juga kepada follower. Walaupun dipanggil orang awam, jangan berterus-terusan jadi orang awam. Mesti meningkat. Selain salat fardu, salat sunnah, duha, tahajud, witir, buat. Tawakal pada Allah, minta bantuan pada Allah. Istirahat kepada Allah daripada malapetaka yang akan menimpa. Mohon perlindungan pada Allah. Dalam ayat ini Allah melarang Nabi Muhammad mematuhi kehendak orang-orang kafir dan orang munafik. Oleh itu, jangan heran jika kebenaran yang coba Anda amal dan sebarkan itu ditentang dan dihalang oleh orang Islam itu sendiri. Ini yang kita hadapi. Bila ada YouTube yang bagus, cukup dalil-dalilnya disebarkan, orang mula akan label kita dengan macam-macam labelan. Kita akan serik ke, give up ke? No. Salah. Teruskan secara istiqamah. Namun demikian, selain tidak menghiraukan gangguan tersebut, pada masa yang sama, kita mestilah mendekatkan diri kepada Allah. Ini makna tawakal tadi. Kalau Allah dah lindungi kita, tak ada seorang pun yang boleh ganggu kita. No. Sikap teguh pendirian dan istiqamah di atas kebenaran sudah pasti akan membuat pihak tertentu tidak merasa senang hati Mungkin mereka berdoa, Allah Ustaz itu tu bawa ajaran yang bukan-bukan. Mengapa -bukan. tak mati cepat? Itu harapan mereka. Supaya ajaran mereka itu terus. Kesesatan yang mereka bawa terus diikuti. Malahan sangat marah dan murka. Marah. Apabila dapat teguran, marah. Padahal yang menegur itu membawa dalil yang kuat. Ini yang Allah sebutkan tadi pada awal-awal lagi. Apa dia? Ayat yang berbunyi. Seandainya Allah tidak menolak keganasan itu, sebagian manusia dengan sebagian yang lain pasti rosaklah bumi. Jadi adanya orang yang menegur, yang mengkritik secara membina, meluruskan balik kesesatan yang disebarkan. Dan kritikan itu perlu dibuat terbuka sebab mereka telah menyampaikan secara terbuka dalam YouTube mereka, dalam ceramah mereka. Dan orang awam yang sudah termakan dengan ajaran yang tidak berasas, perlu tahu pembetulannya. Itu sebabnya jangan salahkan bila ada orang yang cuba mengkritik atau meluruskan keadaan. Allah Subhanahu wa taala coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan ini di dalam firman-Nya. Ini Allah tambah. Ustaz tambah. Wa idha khalau addu alaikumul anamila minal ghaiz. Gigit jari. Qul mutu bi ghaizikum. Inna Allah alimum bi sudur. Dan apabila mereka menyendiri, Apabila mereka menyendiri, orang-orang yang memusuhi kebenaran tadi terhadap orang yang membawa ajaran dengan dalil Quran dan Sunnah berdepan-depan, mereka tak berani. Tapi bila mereka menyendiri, jauh daripada orang yang menegur, mereka menggigit ujung jari lantaran marah. Bercampur benci terhadap kamu di depan Nabi Muhammad, mereka tak berani tegur sama ada orang kafir atau orang munafik. Tapi di belakang Nabi, mereka cakap sambil menggigit jari. Istilah "menggigit jari" dalam bahasa Arab marah sangat. Ustaz ulang sekali lagi. Ayat ini menceritakan keadaan orang-orang yang tidak menyenangi ajaran yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa. Apabila mereka menyendiri mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Lalu Allah SWT Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad katakan pada mereka. Mutu Katakan kepada mereka, hai hey Muhammad, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Mutu maut, matilah kamu dengan kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Oleh sebab itu, bila ada orang yang terhadap kebenaran yang coba kita sampaikan berlandaskan dalil yang kuat, Quran dan hadis yang sahih. Mereka benci, mereka marah. Katakan saja, mutu Bahasa kasarnya, maaf, bahasa kasarnya, mampuslah kamu dengan kemarahanmu itu. Allah cakap begini, kamu tak setuju, mutu matilah kamu biraizikum dengan kemarahanmu itu. Mungkin kita tak katakan di depan mereka. Tapi Allah suruh Nabi Muhammad cakap macam itu. Matilah kamu dengan kemarahanmu itu. Oleh itu, oleh itu maafkan mereka. dan berlapang dadalah menghadapi gangguan mereka. Yang mustahak jangan give up. Jangan serik. Jangan berhenti. Kamu jangan murung. Kamu jangan bersedih hati. Nih, sikap. Bersikap bijak menghadapi tohmahan. Jangan marah. Malah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan. Apabila kamu disapa oleh orang-orang yang jahil. Qulu salama. Katakan kepada mereka selamat. Jangan diajak berdebat, tak payah. Tak ada guna, buang masa saja. Semakin kuat penentangan mereka terhadapmu, Ingat, ingat, semakin kuat penentangan mereka terhadap kamu, bermakna semakin tinggi derjatmu di sisi Allah. Semakin kuat mereka menentang, padahal kamu sudah bawa hujah dalil yang kuat Quran dan Sunnah, akan semakin tinggi derjatmu di mata Tuhan. Walaupun di mata setengah manusia, kamu termasuk manusia yang paling keji, yang paling menjijikkan, tapi yang kita harap bukan pandangan manusia, pernilaian Allah. Sebab seseorang tidak akan hasad dan dengki. Sebab seseorang tidak akan hasad dan dengki kepada kamu, melainkan karena mereka melihat ada kelebihan pada dirimu. Followermu sudah semakin ramai. Orang ikut kamu semakin banyak. Jadi mereka punya pengikut berkurang-berkurang. Eh, ini akhirnya dengki, hasad. ceramah-ceramah mereka pula dikritik. Padahal orang yang mengkritik dengan membawa dalil itu, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Perlu ada, sebab kalau tidak ada kebatilan dan kesesatan, akan terus-menerus melanda masyarakat. Bukankah pengkritik yang membina itu sebenarnya penyelamat? sungguh tepat bidalan dalam bahasa Arab. Ini Ustaz pernah sebut. Dan Ustaz pernah tanya dalam pada seorang profesor, Profesor Atuah namanya, waktu belajar dulu di Riau. Prof, saya ada baca dalam pepatah Arab, ada semacam doa, Aksarallahu husadah. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang dengki pada Allah. Tidakkah mengandung makna yang tidak baik? Ya Abdullah, la la. Sebenarnya doa itu baik kepada orang yang didoakan. Aksarallahu husada. Semakin bertambah-tambah banyak orang yang dengki pada Allah. Lalu ketika itu Ustaz minta penjelasan dari beliau. Seorang profesor berbangsa Mesir yang mengajar di Ma'al Alilil Qadha. Dia tanya, Ya Abdullah, orang apabila dengki atau hasad kepada awak, apakah kerana awak miskin atau awak kaya tentulah kerana kekayaan prof orang bila dengki hasad pada awak kerana awak bodoh ke kerana awak pandai kerana pandai orang hasad kepada awak kerana awak punya follower sedikit ke atau kerana awak punya pengikut follower yang ramai tentu saja mereka akan hasad bila follower kita semakin ramai. Orang itu dengki pada awak karena awak buruh kasar atau awak berpangkat tinggi punya status. Tentu saja orang hasad karena punya status yang tinggi dalam masyarakat dan dihormati oleh orang ramai. Nah, <tuh> Abdullah doa ini nih aksar Allahu hasadak. Dia membawa makna mudah-mudahan awak semakin kaya, awak semakin bijak, awak semakin pintar, awak semakin ramai followers, awak semakin tinggi kedudukan awak dalam masyarakat. Oh, begitu rupanya. Nah, Itu sebabnya terjemah apa saja. Ada harfiah, ada maknawiah. Kita jangan tengok hanya harfiah. Hadirin dan hadirat rahimahkumullah. Jadi doa di atas sebenarnya mengandung doa yang baik agar kamu menjadi orang yang pintar, orang yang kaya raya, orang yang baik budi pekerti, orang yang taat, orang yang berpengaruh dan lain-lain. Kamu tidak akan mampu menutup mulut manusia. Terakhir, kita tak akan mampu menutup mulut manusia untuk mencela kita. Tak akan mampu. Jika kamu justru mengharapkan di dunia ini agar semua orang memujimu, mencintaimu, menerimamu serta selamat dari cacian dan cemohan itu bermakna kamu telah mengharapkan sesuatu yang mustahil, tercapai, impossible, mustahil, tercapai, dan itu bermakna kamu mengimpikan sesuatu khayalan yang kosong. Jika kamu menginginkan, tidak akan dicaci, tidak akan dituhma, tidak akan difitnah. tak akan mungkin tercapai. Sebab sudah menjadi sunnah Allah, bila kebenaran itu disampaikan, mesti banyak yang menentang. Yang menentang itu yang dipanggil syaitan. Kebenaran itu al-haq. Dan al-haq itu datang dari mana? Dari Allah. Lihat ayat 147 Al-Baqarah. 147 Al-Baqarah Al-haqqu min rabbik fala mumtariin Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu lagi Itu sebabnya dalam berdakwah dalam surat asli disebut, al asri disebut wattawasaw bil haqq hendaklah kamu berpesan-pesan dengan al-haq Maknanya bila menyampaikan ceramah al-haq itu mesti bawa ayat Quran sebab itu al-haq datang dari Allah bawa hadis nabi yang sahih itu al-haq Allah tidak sebut wa tawasau bil aql hendaklah kamu berpesan-pesan dengan akalmu logikamu logik no bukan bil aqli tapi bil haq sebabnya Allah berfirman pada ayat yang ke-29 dari surat Al-Kahfi. Supaya Nabi katakan kepada umat. Nah, Ustaz ingin ulang apa yang Allah suruh agar Nabi sampaikan. Sebab al-ulama warathatul anbiya. Ulama penerus tugas Nabi. Kalau Allah suruh Nabi, katakan kepada orang-orang yang menentang, Atau kepada umatnya secara umum, "Apa kata Allah, 'Katakan, falyakfur. katakan hai hey Muhammad, kepada umatmu, kebenaran yang Aku bawa datangnya dari Tuhanmu.' Oleh sebab itu, siapa yang ingin beriman, silakan beriman, tapi siapa yang ingin memilih kufur, silakan kufur." Alhamdulillah. lawan al-haq adalah syaitan. Sebab makna syaitan dalam bahasa Arab, makna syaitan ba'idun anil haq. Segala yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran, itulah dia syaitan. Syaitan ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Sebagaimana firman Allah ayat 82 dari surat Al-An'am. Wa ja'alna likulli nabiyyin adwa syayatinal insi wal Demikianlah tiap-tiap nabi kami jadikan musuh yang terdiri dari syaitan insan dan syaitan jin. Ustaz ulang sekali lagi nota yang terakhir sebagai peringatan supaya jangan Ustaz dituduh tidak amanah dalam menterjemah, Ustaz berterus terang. Bahagian akhir lebih kurang empat muka surat itu, Ustaz tambah sendiri sebab dia ada kaitan dengan topik kandungan kunci yang kelima ini. Bersikap bijak menghadapi tohmahan, banyak Ustaz tambah. banyak ditambah oleh penterjemah, yaitu Ustaz sendiri. Supaya lebih jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Hadirin dan hadirat rahimahumullah. Dari ceramah pagi ini, Ustaz kira para pendengar sekalian, kita dapat satu bimbingan Bagaimana sepatutnya sikap kita bila berhadapan dengan orang yang tuduh kita bukan-bukan bila kita share dan menyampaikan kebenaran kepada mereka. Nah, berikut ini Ustaz coba jawab beberapa pertanyaan daripada jemaah. Pak Ustaz. Yang pertama. Mohon pencerahan Pak Udai berkenaan angin yang keluar dari faraj. Semua kita tahu, angin yang keluar dari faraj, yaitu kemaluan wanita. Tidak batal uduk ke sekiranya ambil uduk apabila masuk waktu, boleh salat fardu dan qabliyah ba'diyah walaupun setelah kita wudu dan masuk waktu zuhur umpamanya setelah berwudu keluar angin dari faraj boleh tak kita terus salat bukan hanya salat zuhur tapi juga qabliyah dan ba'diyah Boleh salat fardu, qabliyah, ba'diyah. Bagaimana dengan salat tobat, Pak Ustaz? Bagaimana pula dengan salat tahajud dan lain-lain yang kita akan buat pada masa-masa yang sama? Bolehkah, maksudnya bolehkah salat dan uduk tu tak batal? Terima kasih. Sebenarnya Ustaz sudah jawab tentang angin yang keluar dari faraj. Jumhurul fuqaha. Majoriti ulama Fekah mengatakan dia tidak membatalkan uduk. Ia tidak sama dengan kentut. Sebab angin yang keluar daripada faraj, dia bukan kentut. Dia ada kaitannya dengan otot. Dia ada kaitannya dengan longgarnya faraj. Terkadang-kadang keluar angin daripada depan. Dari faraj. Lalu ustaz setelah mencari beberapa rujukan termasuk pandangan daripada para mufti, termasuk mufti wilayah persekutuan terdahulu, yaitu Dr. Zulkifli Bakri, kata beliau tidak membatalkan Uduk. Lalu timbul pertanyaan lagi, kelanjutan daripada jawaban Ustadz, Uduk tidak batal sebab dia tidak sama dengan Kentut, yang keluar dari belakang. Tidak mendapat pencerahan lagi, Pak Ustaz. Berkenaan perkara di atas. Seorang ustazah kata, untuk masalah di atas, kita kena ambil uduk sebaik masuk waktu. <tuh> Setelah masuk waktu, kalau ada kebiasaan seperti itu, hendaklah ambil uduk setelah masuk waktu. Kalau zuhur, umpamanya jam 1, 5 menit. Nah, setelah azan, baru ambil uduk. Kalau ada kebiasaan, keluar angin dari faraj. Ini saranan seorang ustazah. Maknanya, selagi belum masuk waktu, tak bolehlah ambil uduk. Atas sebab kentut faraj itu, jawabannya, "Hadirin dan hadirat, tidak salah ambil utuh setelah ambil waktu. Sudah masuk waktu, tapi sebenarnya ambil utuh setelah masuk waktu itu bagi orang yang punya." keuzuran. Seperti umpamanya taktos. Istilah taktos ini, orang yang tidak dapat kontrol kencing. Keluar saja begitu, tak dapat dia tahan. Taktos. Atau orang yang kentut dari belakang. Sedangkan dia ingin salat. Nah, untuk kes-kes seperti itu, sama ada kencing membatalkan uduk, kentut membatalkan uduk, andai kata mereka setelah beruduk, setelah masuk waktu, setelah beruduk, pakai pempes, lalu kencing dalam pempes, dalam dia salah, teruskan. Persoalannya sekarang, persoalannya sekarang. Angin yang keluar dari faraj tidak membatalkan uduk, di mana perlunya mesti ambil uduk setelah masa waktu. Itu hanya untuk orang yang ada keuzuran yang boleh membatalkan uduknya seperti kencing, tak dapat dikontrol, kentut, tak dapat dikontrol, sedangkan keluar angin dari faraj tidak membatalkan uduk. Oleh sebab itu, andai kata ambil uduk sebelum masa waktu. juga sah walaupun keluar angin dari faraj wallahu a'lam pertanyaan yang kedua Pak Ustaz terhadap tiga senario amalan Yang pertama amalan yang ikut syariat yaitu ikut sandaran dalil. Yang kedua amalan adat. Yang ketiga amalan-amalan rekaan baru. Siapa baca selawat ini maka 80 tahun dosanya diampuni oleh Allah. Ini semua perkara-perkara baru yang tidak datang secara sahih dari Rasul. Siapa baca selawat ini, bila dia masuk dalam kubur setelah dia mati, Rasulullah akan menjemputnya. Semuanya itu dalam kategori yang ketiga. Nah Sekarang pertanyaannya, poin nomor satu, Pak Ustaz. Amalan yang bersandarkan dalil. Sebagai orang awam, kita hendak rujuk kepada siapa tentang dalil sahih atau tidak dalam detik-detik kehidupan seharian kita ada banyak ulama sunnah wal jamaah kalau kita sendiri bukan ulama macam mana kita hendak tahu ulama mana yang betul dengan pendapatnya disuruh kita mengaji mengaji pun tidak kena jaga-jaga juga. Maaf ya Pak Ustaz, bukan apa, tanya saja. Betul orang awam dah confused. Maka para ulama bertanggungjawab lebih daripada orang awam di hadapan Allah tentang niat dan perbuatan mereka. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz dah jawab tadi. kita menamakan diri kita orang awam. Apakah ingin berkekalan sebagai orang awam hingga inna lillah wa inna ilahi raja'u? Mengapa dalam persoalan agama kita namakan diri kita ini tergolong orang awam? Padahal dalam masalah keduniaan, akademik, dari sekolah menengah, masuk universiti, dapat BA, dapat MA, dapat profesor, dapat doktor, mengapa boleh? Tapi mengapa dalam agama kita tidak jadi orang awam sampai mati? Padahal yang paling menentukan kebahagiaan yang hakiki di alam barzakh dan alam akhirat adalah ilmu agama. Ini semua kerja syaitan yang mewaswaskan kita. Jangan belajar agama dalam-dalam. Nanti susah. Mengapa kita boleh mempersiapkan dengan tusyankan anak supaya dapat menjawab matematik, geografi, English dan lain-lain supaya dapat hasil yang cemerlang. Mengapa ada usaha semacam itu untuk memajukan anak-anak? Tapi anak-anak tidak kita diajar. Anak-anak tidak diajar. Macam mana nak menjawab soalan man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Wama, imam muka. Padahal, fil gagal dalam SPM, dalam UPSR boleh ulang lagi, boleh ulang lagi. Tahun-tahun yang akan datang, tapi bila gagal, menjawab soalan muka ruang akhir, kena belasah habis. Tidak ada peluang lagi untuk mengulangi. Syaitan telah masukkan dalam minda, tak payah belajar. Karena kita dah tahu dah. Dan menjawab itu bukan mulut. Allah berfirman pada ayat 58 surat Yasin. Al yauma ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu Pada hari itu kami akan tutup mulut mereka. Ia akan menjawab pertanyaan kami, tangan mereka. Ia akan jadi saksi kaki mereka. terhadap apa yang telah mereka usahakan. Maknanya, dia akan jawab itu amal kita. Sampai di mana pengetahuan kita tentang Allah, tentang Rasul, tentang selok belok agama. Hadirin dan hadirat rahimahkumullah, tolong berhentilah punya pandangan yang sempit seperti itu. Itu semua adalah gara-gara ikut rayuan dan godaan syaitan. Kita masih beruntung lagi dipanjangkan umur sehingga kita dapat jumpa kelas-kelas online seperti ini yang memberi pendedahan berasaskan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustaz, satu lagi pertanyaan kebanyakan orang-orang yang mengkaji, yaitu para ulama, telah mengumumkan bahwa air liur adalah bahan yang perlu untuk mendapat pengesahan status halal. Tetapi ada juga sekumpulan yang tidak setuju. Ini ekoran banyak video-video yang menunjukkan orang meludahkan kepada makanan yang sedang diproses. Hadirin dan hadirat, Air liur nih adalah sesuatu yang sangat diperlukan oleh manusia supaya mulut tidak kering. Air liur juga berperanan untuk menolong memproses pencernakan makanan. Ia keluar dari kelenjar yang ada di tekak. Begitu berdasarkan apa yang Ustadz dengar dan baca. Namun demikian, apakah air liur itu najis atau tidak najis? Ini ada pembahasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diberi oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha minuman yang dia minum. Orang Arab adatnya ini zaman modern aja adanya gelas ada cangkir. Zaman dahulu satu bekas besar minum kemudian diserahkan kepada yang sebelah, serahkan lagi kepada yang sebelah. Begitu cara minum orang Arab dulunya. Kami duduk di Arab 8 tahun. 72 hingga 80. Makan cara macam itu. Aisyah radhiyallahu anha setelah beliau minum, beliau serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suaminya. Lalu Nabi juga letakkan bibirnya betul-betul di tempat bibirnya Aisyah untuk minum dalam bekas. Ini di antara dalil bahwa liur manusia tidak najis. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah menggendong Hussein bin Ali, cucunya, Sayyidina Hussein. Dan para sahabat melihat air liur Hussein meleleh di bahu Rasulullah. Rasulullah tahu dan Rasulullah tidak memperkatakan perkara itu. Ini semua hujah-hujah menunjukkan bahwa air liur tidak najis. Air liur manusia tidak najis. Cuma ada pembahasan tambahan. Tapi apabila liur itu datangnya dari perut, bukan dari tekak, bukan dari mulut, yang dari mulut ini bening, tidak berbau, sedangkan bila liur yang keluar itu berwarna kekuning-kuningan dan baunya bacin, tak sedap bila keluar dari perut. Dia najis. Itu sebabnya, seseorang apabila mengeluarkan air liur, terkena bajunya, terkena sejadahnya, terkena muknanya, atau telekungnya, perlu dicuci. Sebab itu najis. Tapi dengan syarat, dia pasti bahwa air liur itu adalah air liur yang keluar dari perut. Ciri-cirinya ada dua. Pertama, dia berbau busuk. Yang kedua, warnanya bukan bening, tetapi kekuning-kuningan. Cuma kata para ulama, andai kata dia ragu, apakah itu dari perut datangnya, atau daripada mulutnya, bila ragu-ragu, dia menjadi tidak najis. Tapi bila dia confirm itu berbau sangat tidak sedap, berwarna pula, maka pakaian tersebut, sejadah tersebut, telekung tersebut perlu dicuci sebab itu najis. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. terakhir terakhir Pak Ustaz sungguh banyak akhir-akhir ini pertanyaan daripada jemaah mengapa ajakan atau dakwah kita ditolak dan sukar diterima dakwah kita padahal kita telah bawa dalil-dalil yang lengkap dari Quran dan sunnah Nabi malah kita telah dilabel dengan bermacam-macam gelaran dan tuduhan. Sebenarnya, pertanyaan ini sudah terjawab tadi. Kita hendaklah bersikap bijak menghadapi tohmahan. Jangan hiraukan, teruskan. Cuma sebagai tambahan kita perlu ingat. Tambahan ini penting. Tujuan kita menyampaikan kebenaran yang kita tahu. Adalah orang berkenaan supaya mendapat hidayah. Jangan tersesat. Menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, hidayah terbagi dua. Hidayah terbagi dua. Pertama, namanya Al-Bayan wal-Irsyad. Penjelasan dan bimbingan. Albayan penjelasan explanation wal irshad bimbingan hidayah jenis kedua dipanggil taufik yaitu membuka hati seseorang sehingga menerima kebenaran yang disampaikan oke okay, penjelasan kita selaku manusia termasuk nabi dan rasul Hanya mempunyai hidayah jenis pertama saja. Ayat Quran turun, lalu Nabi explain kepada para sahabat, bimbing mereka macam mana cara salat, puasa, tawaf, sa'i dan lain-lain. Kita sebagai pendakwa, kita sebagai ibu bapa, kita sebagai ustaz, kita sebagai mubaligh. Kita sebagai dai, pendakwah hanya punya tugas menyampaikan hidayah jenis pertama. Seperti Ustaz bacakan ayat Quran, terjemahkan, harfiah, tafsirkan, itu namanya hidayah jenis pertama, penjelasan dan bimbingan. Ustaz jawab soalan demi soalan. Itu hidayah jenis pertama, yaitu penjelasan bimbingan pencerahan tapi terhadap hidayah yang kedua membuka hati seseorang sehingga menerima kebenaran itu hanya kerja Allah jangankan kita manusia biasa orang awam nabi Muhammad pun tak punya para nabi pun tak punya kuasa terhadap hidayah yang per, yang kedua Cuba tengok. Nabi Nuh punya empat orang anak. Ham, Sam, Yafis dan yang keempat Kanaan. Yang tiga ini dapat taufik sehingga patuh taat kepada Allah dan ayahnya Nabi Nuh. Tapi Kanaan durhaka. karena Allah tidak buka hati kanaan untuk menerima kebenaran yang ayahnya sampaikan. Nabi Ibrahim, bapaknya kafir sampai mati. Nabi Musa, angkelnya yang bernama Karun. Karun itu bukan angkel, sepupu, cousin. Karun yang kaya raya itu di zaman Fir'aun, Nabi Musa bukan hanya ditentang oleh Firaun sebagai penguasa, Nabi Musa juga ditentang oleh cousin-nya yang bernama Karun. Padahal Karun itu kazennya, sepupunya. Abu Lahab, Abu Talib, angkelnya Rasul pun tidak ada kuasa untuk memberi hidayah. Kalau Abu Lahab itu satu hal juga lah. Yang selalu menentangnya Tapi angkelnya Abu Talib Sangat sayang kepada Baginda Rasul Melebihi daripada anak kandungnya Sayyidina Ali Pun sampai mati Tidak dapat taufik hidayah jenis kedua Itu Sebabnya ketika Baginda Rasul sedih Kewafatan Angkelnya Abu Talib Dalam keadaan kafir Baginda ditegur Engkau tidaklah man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan kuasa memberi hidayah jenis kedua iaitu taufik walaupun terhadap orang yang paling engkau sayang. Hidayah yang kedua itu taufik hanya milik aku kata Allah. Aku akan beri hidayah kepada orang yang aku kehendaki. Atas dasar itu semua. bila kita faham bahwa hidayah ini ada dua jenis. Tugas kita menyampaikan saja. Sebagaimana ayat 29 surat Al-Kahfi. Katakan hai hey Muhammad kepada umatmu. Kebenaran yang aku bawa datangnya dari Tuhan. Siapa di antara kamu yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang ingin memilih kufur, kafir, ingkar silakan. dengan memahami dua jenis hidayah ini membuat kita tidak lekas give up membuat kita tidak lekas serik merajuk bila ada orang yang tidak menerima teguran kita teguran kita hanya menyampaikan saja nabi pun disebut oleh Allah wa ma illal balaghul mubin tugasmu tidak lain menyampaikan saja mudah-mudahan ceramah kita pada pagi ini begitu juga jawaban ustaz serba ringkas dapat menambah lagi istiqamah kita konsisten dan terus menambah ilmu supaya kita tidak jadi orang yang sedih tak menentu jangan Ustaz kira cukup sampai di sini dulu kita akhiri dengan doa alhamdulillah rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapak kami. Dan cucurilah mereka rahmatmu, Ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil. Bagaimana seharusnya sikap kami bila berhadapan dengan tohmahan orang. Jadikanlah kami, ya Allah, sebagai hamba mu yang tidak lekas putus asa. Tetapi jadikanlah kami hamba-hambamu yang istiqamah di atas kebenaran. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu, anugerahkanlah kami sifat istiqamah, yaitu terus menerus dan komited terhadap kebenaran yang berlandaskan Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.